Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Korban penipuan jual-beli kelinci fiktif menangis saat berada di kantor kepolisian Polsek Cienu pada Minggu 24 Oktober 2021. Uang jutaan rupiah yang dipinjam pelaku Giyang Mihdian Arfta, 28 tahun, maksud kami warga desa Tuiri Kulon, Kecamatan Merakurak yang dengan dalih investasi itu ternyata raib. Korban perempuan berinisial HN yang tersebut mengaku uang itu akan digunakan untuk lamaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Sudarsono yang saat ini sudah bersama bersama kami. Halo Sudarsono. Halo. Ya, Sudarsono, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi terungkapnya kasus ini? Kronologi terungkapnya kasus ini, kita kepolisian Polsek laporan dari Pak Sudarsono. Akan adanya keresahan terkait penipuan berkedok investasi kelinci. Saat dilakukan penyelidikan dan pengembangan, akhirnya ada pelaku kemudian warga diri Kecamatan Merakura. Saat di Polsek, pelaku sempat ditanya oleh penyidik dan membenarkan aksinya tersebut. Lantas datang juga seorang korban yaitu berinisial HN yang mengaku juga mengalami penipuan dari tersangka. Uang menurut HN, uang yang disajikan itu rencananya tidak akan digunakan untuk lamaran, namun sebenarnya belum kembali atau bisa dibilang berakhir. Itu kira-kira. Sudarsono, kemudian bagaimana modus dari pelaku sendiri melakukan penipuan ini? Modus pelaku dalam melalui media sosial Facebook dari akun pribadinya, memang dari unggahan-unggahan Facebooknya pelaku seolah menjual kelinci hias, lalu beberapa orang baru, ada juga orang yang sudah mengenal dia, namun juga ditutupkan penipuan. Pelaku berada sangat itu transaksi lancar. Dia memberikan kelinci kepada korban yang pada saat tahap ketiga dan seterusnya itu sudah mulai tidak lancar, mulai ada kendala hingga akhirnya kekurangan-kekurangan itu tidak dipenuhinya. Namun korbannya sudah terlanjur memberikan sejumlah uang dan terus menerus. Sudarsono, kemudian sudah sejak kapan aksi penipuan bermodus jual beli kelinci ini sudah terjadi? Menurut kepolisian dari hasil penyelidikan dan keterangan pelaku, aksi yang dilancarkan ini sudah berlangsung sejak 2018. Sehingga jika diakumulasi korbannya hingga saat ini sudah puluhan atau kurang lebih 50. Sedangkan untuk nilai daripada penipuan yang dilakukan sudah dihitung oleh pelaku kira-kira sudah mencapai sekitar kurang lebih 2 miliar. Dengan keterangan polisi kurang lebih 1,5 miliar. Lebih segitu, karena jumlahnya banyak, korbannya dan juga nilai investasinya macam-macam, puluhan hingga ratusan juta itu. Untuk korbannya sendiri total ada berapa dan akumulasi uang dari korban kerugiannya sudah berapa? Jadi untuk korban sendiri dari hasil penyidikan karena berlangsung sejak 2018 sudah ada sekitar 50 orang. Itu berbeda-beda dengan motif dan tawaran yang berbeda yang membiarkan para korbannya. Jika diestimasi atau diakumulasi nilai keuntungan pelaku tersebut sudah sekitar 2 miliar rupiah. Baik. Dari antara kapal itu sudah sekitar 1,5 miliar. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun dari pelaku Mihdiah Arifta Putra dan juga HN korban dan juga Kapolsek Jino KP Rukimin. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Kemudian berobat di salah satu kiai, itu adalah teman ayah saya. Kemudian teman ayah saya itu nyaratnya beli kelinci di masnya. Akhirnya saya kesana sama
di sana kan tiap minggu kan kayak nyembelih kelinci gitu, jadi saya kenal baik sama masnya. Terus satu bulan itu, terus habis itu saya udah gak pernah kembali lagi kan, ibu saya kondisinya buruk. Habis itu dia udah mulai pinjam-pinjam uang gitu. Saya kan seringan tadi ibu saya juga pakai mobil, mungkin niatnya juga mbak ini suka dan segala macam, karena emang saya kan kerjanya di semen. Terus habis itu udah lama ngilang, terus ibu saya kan meninggal. Terus mas saya suka pinjam uang, ya pertama lancar-lancar aja katanya, ya mbak bisa percaya sama aku, kirim KTP dan segala macam. Nah kan saya juga udah tahu rumahnya kan, jadi ya saya kira ya gak apa-apa lah bantu, toh juga namanya uang kan mungkin orang lain lebih membutuhkan daripada saya, seperti itu. Terus habis itu ya udah kan, terus akhirnya gak sampai 2 hari 3 hari gitu dia minta lagi 5 juta 6 juta kayak gitu. Ya pas waktu itu pas saya juga lagi ada uang, terus ya mbak bisa dipercaya saya kayak gitu. Terus mintanya tuh transfer cepet lah, saya kan orangnya kan ya kayak gitu kan, namanya kan cewek. Terus gitu ya saya langsung transfer, ya pokoknya langsung cepet gitu loh. Terus waktu itu waktu kembaliannya tuh lama banget, ditunda-tunda. Mbak itu ngetahin banget cair lah, mbak itu adik yang meninggal, mbak itu buli yang meninggal, mbak itu yang yes, pokoknya aku tuh bener-bener kesal banget gitu loh. Sampai aku pernah ke rumahnya itu juga gak ada orang, gak ada kayak gini, sampai ibuku meninggal itu juga kan butuh uang juga kan, maksudnya buat selamatannya ibuku, buat ini. Terus ya mulai 40 harinya, 100 harinya itu saya uber terus dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai sekarang. Terus saya juga mau lamaran juga, itu saya juga butuh duit juga buat lamaran kayak gitu. Masih aja dia gak punya uang sampai sekarang. Mas, jual beli kelinci ini sudah berlangsung berapa tahun? 2018. Untuk penjualannya lewat apa ini? Via Facebook dan juga saya jual di pasar kerak. Terus ini kok sampai dilaporkan warga ini kenapa? Karena saya menawarkan barang yang nggak ada. Dan saya bilang ada karena saya terlilit utang, saya dikejar-kejar orang terus. Orang yang kejar saya pun juga sama. Sebelumnya saya utangi dengan modus yang sama. Modusnya apa? Itu Pak, saya kan dulunya kan jual beli kelinci, jadi saya ajak bisnis kelinci. Untuk saya awalnya itu ya terlilit hutang, jadi membuat apa perjanjian kerjasama dengan orang-orang yang mau bantu saya itu. Rata-rata yang ditipu ini ngeluarkan uang berapa? Macam-macam Pak, ada yang awalnya itu 20 juta terus karena ada hasil yang saya janjikan dan juga pernah menerima, memberi saya terus sampai ada yang sampai 150, ada yang 180 juta. Jumlahnya semuanya sekitar? Ada yang satu yang lebih Pak. Hampir, iya, so, kalau dihitung dengan hasilnya semua bisa 2M bisa lebih, soalnya kalau dihitung dengan hasil-hasil. Terima kasih, jadi penangkapan diduga pelaku penjual kelinci online termasuk via WhatsApp. Penjual secara online itu awal mula membuat masyarakat ini percaya sama dia dengan dia membeli barang ada, setelah 2 kali baru tipu muslihatnya dia digencarkan. Jadi kalau pertama beli lancar, kedua lancar, ketiga baru dia ada sengaja, ada niat untuk melakukan penipuan terhadap warga masyarakat khususnya Kabupaten Tuban. Rata-rata korban mengeluarkan uang berapa? Relatif, korban yang terakhir ini 3 juta, namun korban yang lain ada yang 150 juta, ada yang 180 juta, itu tadi total keseluruhannya hampir 50 korban. Kerugiannya estimasi 1,5 M. Saat ini kita amankan di Polsek Genu untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.